Oke, sahabat mentilis, kali ini saya mendapat kipas yang tidak muter, padahal ini bagus teman. Tuh, sangat lancar dan tidak koplak, tapi tidak muter teman. Ini. Saya colok di listrik di sini teman. Nah, kita colok. Ini tidak muter teman. Oke, kita pencet-pencet. Nah, tidak muter. Cuman kalau dipegang terus dibantu muter, nih, muter teman. Oke, penyelesaiannya begini aja. Kita cek. Ini jelas sudah lancar teman ya, sudah muter. Ini. Nah. Kita cek untuk kapasitornya teman. Di sini saya akan potong. Nah, kita lepas saja. Kita potong kapasitornya dan kita ukur. Kita saya punya ESR meter dan kita ukur ada berapa UF. Di sini terbaca 1,2 UF. Oke, kita ukur. Di sini harus terbaca juga ya, ternyata terbaca kosong teman. Tuh, alias kapasitor ini rusak. Saya akan coba gantikan dengan kapasitor lain. Ini juga berukuran 1,2 UF 400 volt. Kita coba ukur. Kita penjepit bolak-balik nggak apa-apa dan kita lihat digital multimeter saya. Ya, terbaca 1,2. Apakah terbukti bisa memutarkan kipas angin ini? Kita pasangkan aja. Oke, kita buka di sini untuk kabelnya. Oke, di sini juga kita buka. Dan kita sambungkan ke ini teman. Ya. Nah, setelah itu nanti diisolasi, tapi kita buktikan dulu apakah bisa menyala. Nah, ini. Oke, kita colok ke listrik teman. Nah, ternyata menyala teman. Nah, iki yuk kemlebuan. Nah, menyala dengan normal setelah menggantikan kapasitor ini. Oke, sahabat mentilis, itu saja sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kipasnya dibuka, kemudian dilihat kapasitornya. Kalau tidak mempunyai kapasitor, cari-cari dulu dan kita cek pemutarnya atau dinamonya ini tidak goblak dan ini harus lancar. Nah, itu kita cek kapasitornya, ternyata oke, langsung oke. Oke, sahabat mentilis, terima kasih sedikit, mudah-mudahan bermanfaat.